Pemirsa, puluhan ribu siswa SMP dan MTs di Kota Palembang mengikuti ujian nasional secara manual menggunakan kertas dan pensil. Hal ini akibat keterbatasan jumlah sarana komputer di sekolah. Di SMP Negeri 13 Palembang hanya terdapat 30 unit komputer, padahal jumlah siswa peserta ujian nasional mencapai 386 orang. Sementara itu, pelaksanaan UNBK SMP sempat mengalami gangguan selama setengah jam server offline yang berdampak di sebagian pulau Jawa dan Sumatera. Pemerintah Kota Palembang menargetkan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer tahun depan meningkat hingga 80%. Karena persyaratan untuk UNBK minimal punya 1/3 dari jumlah peserta. Jadi kami pesertanya tahunnya 386. Berarti harus memiliki 120 lebih komputer. Yang kita punya berapa? Yang kita punya yang lama, baru ada sekitar 30.